dari dataran tinggi pada Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Itulah berita Pagar Alam Post Channel. Halo guys, ada di sana kundangkan cek kawan Meraja Belai. lagi dengan aku, Kak Erik, di Pagar Alam Post Channel. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas PUPR Kota Pagar Alam gelar sosialisasi program Sanimas di sejumlah kelurahan di Kota Pagar Alam. Ini dia beritanya. Pemerintah Kota Alam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagaralam gelar sosialisasi program sanitasi berbasis masyarakat di sejumlah kelurahan di Kota Pagaralam. Salah satunya, yakni di Kelurahan Beringin Jaya dan Kelurahan Alun II, Kecamatan Pagaralam Utara. Diikuti penuh antusias perangkat kelurahan hingga ketua RW, ketua RT, dan masyarakat selaku penerima manfaat. Terkait giat ini, kita telah membentuk tim fasilitator dan tenaga fasilitator lapangan berjumlah tujuh orang. Masing-masing kelurahan nanti dibentuk kelompok swadaya masyarakat, jadi mereka inilah yang akan terjun ke lapangan untuk mengkoordinir dan mensurvei terhadap calon penerima bantuan, katanya. Mbak Dwi, pagar Lampost channel.